Orang Melayu bila pagi raya dia mesti ziarah kubur. Perlu ke? Tidak ada mana-mana dalil yang mengatakan ada kelebihan khusus ziarah kubur pagi raya. Tak ada. Jadi kalau dia pergi ziarah kubur pada pagi hari raya dengan kepercayaan ada kelebihan khusus, maka termasuk dalam bid'ah. Tapi kalau dia pergi kerana dia rasa hari itu hari cuti, dia balik kampung, adik-beradik yang lain ada, saja nak pergi ziarah kubur ramai-ramai, nak mengambil semangat, nak ingat mati, okey. Faham tak tu? Dia kaedah bid'ah ni senang kan? Kita buat satu benda dengan kaifiat tertentu, dengan kepercayaan ada fadilat tertentu, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan ada fadilat ataupun ada kaifiat, maka ia menjadi bid'ah. Bid'ah idhafiyah dalam agama, bid'ah tambahan. Ziarah kubur okey, bila-bila boleh ziarah, bila-bila boleh ziarah, sebelum raya boleh ziarah. Tapi kita ziarah pada hari raya tu, kalau ada kepercayaan fadilat khusus, orang tanya pasal apa orang ziarah, memanglah hari ni hari raya kena lah ziarah, tu dah problem lah. Kalau orang tanya pasal apa orang ziarah kubur ni, cuti, adik-beradik semua balik, so kita ziarah lah, nak ingat mati sikit, okey, tak ada masalah.